3 pulau paling berbahaya di dunia. Pulau Ramri, Myanmar. Pulau ini merupakan rumah terbesar bagi reptil yang ada di dunia, yaitu buaya air asin. Bahkan, kala akhir Perang Dunia Kedua, ratusan tentara Jepang yang selamat dari pertempuran, mereka malah wafat saat berusaha berlindung di pulau ini, di mana peristiwa tersebut tercatat sebagai bencana terbesar yang diderita manusia akibat serangan hewan. Pulau Poveglia di Italia Utara. Tempat ini dijuluki sebagai tempat paling berhantu di dunia. Legenda mengatakan, ribuan tahun lalu pulau ini menjadi lokasi karantina bagi orang-orang yang menderita penyakit pes. Pulau ini juga dijadikan tempat bagi rumah sakit jiwa, di mana dokter bereputasi buruk melakukan berbagai eksperimen keji pada pasiennya. Dan sejak pulau ini ditutup pada 1968, pulau ini dibiarkan kosong, menyebabkan banyak teror berbau hantu, kematian, serta sesuatu jahat menyerbang. Bikini Atoll di Kepulauan Marshall. Pulau ini berada di Samudra Pasifik yang dianggap sebagai situs warisan UNESCO. Dulunya pulau ini dijadikan sebagai tempat uji coba nuklir sebanyak 23 kali, di mana kekuatannya sama dengan 7.000 kali kekuatan bom Hiroshima, menyebabkan lingkungan sekitar terpapar radiasi, sehingga berbahaya jika dikunjungi. Terlebih, banyak pula hiu berbahaya di sekitarnya. Menurutmu, pulau mana nih yang paling berbahaya?